Halo, selamat sore. Saya sedang berada di Jalan Raya Desa Garon, di Jalan Raya Caruban Madiun. Seperti diberitakan sebelumnya, di Kabupaten Madiun telah terjadi banjir. Dan sekarang banjir meluap hingga jalan raya dan menyebabkan kemacetan sekitar 2 km, baik dari arah selatan maupun dari arah utara. Pengendara kendaraan roda 4 diimbau untuk masuk tol yang dari arah selatan maupun utara, karena di sini terjadi kemacetan akibat. Ini bisa dilihat di sini ya. Yang antrian tampak mengular, baik dari arah Madiun maupun yang dari arah Surabaya. Ya, bagi pengendara kendaraan roda 4 yang mau ke arah Surabaya, sebaiknya memasuki masuk tol Madiun sebaiknya, karena di Desa Garon, Kecamatan Balerejo, terjadi luapan air di jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan yang sangat panjang. Seperti dilihat, genangan air masih terus saja bertambah dan cuaca masih tampak mendung.